Okay, OTW ke server, ruang server kampung. Nah ini kabel-kabel FO in dari ESP sama distribusi. Gede, kita masuk jalan belakang aja berhubung pintunya dikunci dari dalam, kita lewat dapur ya. Sorry kalau berantakan. Server kampung kayak gini. Nah, ini loh. Server kampung. Innya berarti ini dari ISP, dari modem. Turun ke HTB jarak 1 kilo 200, 1 kilo 300, masuk router, dari router outnya ke mikrotik, dari mikrotik kalau ini buat access point bocoran, ini turun lagi ke distribusi 3 jalur. Jadi jalur jauh-jauh ini masuk ke hub. Nah, dari hub ini keluar lagi HTB buat jarak-jarak dekat lah. Jarak-jarak 200 150 meter. Nah, backupnya pakai backup listrik modipan. Ini 35 AH. Ya, tes 1 jam sih kuat, enggak tahu tes berapa lama. Kuatnya cuma main 1 jam doang. Kabel-kabel karena katanya kan kalau kabel ini ada kawatnya nih. Dari grounding, ada ground, ada listrik masuk dari luar kayak kena petir mungkin. Ya berharap sih kalau pakai petcor, disambung petcor. Sambung petcor ke HTB. Jadinya biar listriknya kayak ikutan masuk. Ya kipasnya berisik nih, belum di ini buat karena HTB-nya panas, router juga panas. Ini juga harus tambah kipas ke sini biar nggak panas. Ya itu doang, server sederhana berantakan. Ya tangga buat operasional biar pun hasil kredit lumayan lah ya. Sisa kabel. Oke, makasih. Itu aja lah. Gitu, Om.